guys, hari ini lagi coba di Museum Kartini. Jadi ini adalah letaknya di Rembang. Kan dulu Kartini pernah menikah sama Bupati Rembang. Jadi dia tinggal di sini selama jadi. Nah, nanti kita masuk ya. Jadi kita mau explore semua ruangannya. Oke, check it out. Jadi sini ya. Kita mau coba masuk ke pendoponya. Ini kursi-kursinya, jadi mungkin ini dulu dipakai kalau rapat ya, bupati rapat sampai sana, sebelah sana. Nah, ini fotonya Pak Presiden sama Pak Wakil Presiden. Kita coba masuk dia. Bayar dulu guys ternyata. Kita explore sebelah sini dulu ya. Sini ada buku-buku, ada batik, ada baju-baju. Di sini datang kelima. Yo Jos, dadah. Maem. Koleksi bukunya. Istilah terbitlah. Jadi buku-buku Kartini semua ada di sini. Gini ya bukunya ya, kayak kitab suci, kitab belanja. Jadi dia nulisnya di Rembang. Jadi ini bentuknya surat ya, jadi ada kota, tanggal, bulan, tahunnya. 1904 atau 2000. Oh ini yang tulisan asli. Wow, apa kamu bisa membacanya? Aku tak bisa. Oh ini belakang. Ada patung singa lagi.
belum ada selatan ya, Pak. Oh, ini mainannya Kartini. Yang tahu ini adalah dakon. Siapa suka main dakon? Yeah. Jas, dadah. Foto. Di editor ulang. Nah, pintar. Oh, mesin jahit. Jadi ya para perempuan harus kreatif. Bukan cuma main HP, mungkin karena dulu gak ada HP kali. Bukannya menjahit, ruang belajar. Oke, ini semua keseluruhan ruang belajar dan ruang kerjanya. Mungkin yang meja tadi biasa dipakai buat nulis tuh ya. Ini apa? Jadi ya, apa ya? Apa sih yang bisa kita tinggalkan selama kita hidup? Oh, lewat sini aja. Ini lewat sini. Ini tempat tidurnya Bu Kartini. Oh, ranjangnya WOW. Nah, ini ranjangnya Bu Kartini. Ini tempat merawat bayi. Tidur di sini. Ya, ngapain? Ya, marmer awet. Ini meja hias. Nah, untuk hiasan dan ini meja hias. Wait. Nah. Nah, ini meja yang. Oke. Ini kebaya yang sering dipakai. Satu. Sudah. Biar mau sama tuh ditambahin contoh. Nah, itu tadi. Dan ini keseluruhan dari ruang tidur. Oh, apa lagi? Ini.
Alista. Batap dong zaman dulu. Ini sikap ini membatik. Ini selama nungguin mungkin sambil ngobrol. Karena dulu belum ada internet, jadi kesibukannya membatik. Ini kamar mandinya. Ada batapnya zaman dulu. Gerbang tapi ditutup, berarti ini taman ya untuk Ibu Kartini dulu ngobrol sama suaminya membatik. Sudah masuk ke rumahnya Kartini yang dulu ditinggali selama dia menikah dengan Bupati Rembang dan berada di Kabupaten Rembang. Nah, di sana ada air terjun. Oh, air mancur. Maaf salah ngomong. Oke, beginilah suasananya Swiss ini. Dalam lihat gerbang itu banyak ini tidak dibuka, dan ini adalah kereta tempat mungkin zaman sekarang mobilnya bupati kali ya, zaman dulu kan belum ada, jadi pakainya kereta seperti ini. Nah, kudanya ada dua, jadi itu buat tempat kusir, itu buat yang Oke, aku mau pulang. Guys, demikian acara eksplor hari ini yang tadi kita lihat-lihat di Museum Kartini di Rembang. Oke, see you the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.